Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, sekarang kita mau menguji coba pupuk ini sampel ya. Pupuk Depanen ya dari PT Abi Duta Indonesia. Nah, sekarang saya mau mengaplikasikan kepada jeruk purut ya, tanaman jeruk purut ini. Nah, kita lihat sama-sama ini sebelum diaplikasikan. Ini kondisi yang tidak sehat ya, kondisi tidak sehat karena daunnya sudah mulai agak kuning-kuning ya, pertumbuhannya juga kurang maksimal. Kalau yang cukup sehat itu seperti ini, banyak daun baru yang hijau. Nah, ini sehat, ini masih sehat. Ini enggak banyak daunnya karena habis dipanen ya teman-teman ya, daunnya ini dipanen. Nah, sekarang kita mau mengaplikasikan kepada tanaman ini. Caranya karena ini musim hujan, nggak mungkin kita semprotkan ya, kita mau kocor langsung, siramkan langsung ke daun dan batang sampai ke tanahnya. Nah, kita pakai campuran air ya, kira-kira aja ya. Bentar, ini saya potong dulu. Nah, ini udah kita potong ya, kita gunting, kita curahkan ke air. Nah, ini cair teman-teman. Nah, kita aduk-aduk. Oke. Aduk. Nah, kita siramkan sedapatnya, kenakan ininya ya, kenakan daunnya biar di tanah juga merata ke akar, ke batang. Ini karena musim hujan, kalau musim panas sih kita semprotkan saja. Nah, kita tunggu hasilnya nanti ya, kira-kira 1 bulan kemudian next videonya. Ditunggu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mereview ya, yang mana 1 bulan yang lalu kita mencoba pupuk Depanen. Nah, ini teman-teman. Nah, ini bekas 1 bulan yang lalu ya. Ini kurang lebih 1 bulan. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, sudah mulai menghijau, yang mana kemarin pertumbuhannya ini enggak terlalu bagus, banyak yang kuning daunnya. Nah, tapi alhamdulillah berkat pengaplikasian pupuk Depanen dari Abi Duta Indonesia, inilah hasilnya, sudah mulai menghijau. Ini baru 1 bulan, ini luar biasa, ini pupuk Depanen. Oke.